Apa, Mbak Kamu Elvia? kapok loh. Nangis kenapa kau, Kak? Tutupin ruang. Ya, aku katain Sultan pelakor. Sultannya tuh takutnya aku dilapor atau apa, kan kasihan anakku, siapa yang mau ngasih makan. Terus dibilang, dimarahin sama suamiku, jangan kayak gitu. Padahal aku cuma bercanda. Jangan buatku nangis lagi. Terus kayak gitu, ada, jangan dibahas ya udah. Aku udah minta maaf tapi belum dibalas. Kasih mawar guys, doain ya guys biar nggak kenapa-napa guys. Kak, aku cuma mau cari uang doang buat anak-anakku. Nggak ada lah, aku bilang dia pelakor, nggak ada, bohong. Aku kan cemburu sama Sustri. Nah, itu dia sematin nama Sustri waktu lagi live. Ya, itulah guys. Aku kan sedih jadinya. Jadi nangis dua hal. Nangis dua hal. Tapi ya udahlah, Arya nggak salah. Aku aja yang salah. Aku semua yang salah. Gak usah bahas-bahas Arya guys. Bahas yang lain aja. Kita nggak bahas Arya lagi selamanya, dirumpingkan guys. Apa kau nguping single mom? Enak kalau ya deket denger gosip gratis ya. Indosiar guys, kapan lagi kita tengok drama? Drama mata kau beneran wey. Aduh ya Allah, Tuhan, Tuhan. Ampuni hambamu ini Tuhan ya Allah. Singkat mami. Apaan sih? Eh, diem lah, sebelah tuh lagi dengerin kita ngosip, weh. Halo, weh, sama rumah tangga, weh. Ngaco, kalian tuh. Nanti aja kalau dia udah pergi sebelah itu. Single mom. Kabar lagi bisa enak denger. Ya. Enak kau ya, bukan artis ya. Nggak diomongin orang banyak ya. Enak kau ya, hidupnya ya. Ngapain dipusingin kalau diomongin orang? Emang gua minta makan sama mereka, Mbak? Gua pusingin orang mau ngomong apa, sebodoh teing aku mah. Orang minta makannya sama papi kali, bukan sama mereka. Tadi malam aku nggak pulang mah, terus disuruh pulang sama suamiku. Nguping lagi. Guys, poin kita guys 4-0 loh. Abis ini apa sih challenge-nya? Gigit meja loh guys, bantu aku guys. Kan itu sebenarnya guys roastingan sih, tapi kalau baper baper sama roastingan kita ya bahaya juga guys. Ada mam, aku udah gak mau roasting orang sih mam, sekarang kapok. Ada yang nggak baperan, tapi rata-rata kebanyakan baperan. Jadi kalau baperan itu cari duit sulit cari masalah. Lain kali anak jangan kita roasting. Jangan di roasting Sultan atau orang baiknya, roasting hostnya aja udah. Roasting hostnya lawan lawan kamu itu yang di roasting, bukan bukan MVP-nya jangan. Kalau di roasting MVP-nya baper loh guys, kadang kadang walaupun kita nggak lawan orang itu, lawan orang lain dia masuk ya bantai kita. Ya. Bukan masalah bantai-bantai, kalau dibantai telur mah aku gak masalah. Cuma kalau sampai ke jalur yang enggak kan, kita ini kan mau cari uang, bukannya. Aku tuh ngerosting sebelah biar sebelah WD loh guys. Biar sebelah WD aku juga jadi ditembak WD gitu loh. Kalau sampai bawa-bawa polisi mah itu mah baper banget berarti. Gitu. Bye bye. Udah aku gak mau ngerosting lagi guys, takut. Aku mau cari makan loh guys, bukan cari masalah. Sudah, aku salah aku semua. Aku minta maaf sama Kak Santi semua, guys. Maaf sama Arya kalau susah. Minta maaf sama penonton kalau aku salah. Maafin aku. Aku ini cuma cari makan aja buat anakku, guys. Gak ada niat lain. Kasihan anakku, guys. Udah gak ada apa-apanya. Udah aku sendirian. Siapa
guys yang mau bantuin mereka. Aku bukan, sumpah demi apapun, demi Allah, aku berani guys. Aku tuh biar sebelah WD loh guys. Gak ada aku sama Kak Santi itu, aku gak pernah, gak mungkin lah aku tuduh dia macem-macem tuh, gak mungkin. Kak Santi itu baik, gak mungkin guys. Gak mungkin, sumpah demi Allah, cuma bercanda loh. Aku tuh cari makan loh di TikTok, cari masalah loh. Aku ini siapa? Aku kalau gak main TikTok gak makan loh. Makanya aku terus main TikTok supaya aku bisa makan sama anakku. Siapa yang mau modalin usahaku? Usahaku juga semuanya dari TikTok uangnya. Aku bikin gerobak, gerobak pisang itu juga dari TikTok uangnya. Dari aku mana mungkin ngerosting, Mbak. Ya maafin aku ya teman-teman ya. Kenapa, Mam? Kenapa, Mami? Mami, kenapa? Mami kan ngerosting sultannya aku. Iya. Kamu takut dilaporin. Dilaporin? Mana Mami cuma mau biar panas sebelah biar gajian. Mami nggak mungkin, nggak mungkin lah aku ope, nggak mungkin lah Mami bilang kesan itu udah baik sama aku, kasih sepeda, kasih semua, nggak mungkin lah. Ah, siapa? Udah jangan dibahas. Main kita, kamu mau kondangan ya? Iya. Jam berapa kondangan ya? Jam 4. Oke, gas. Ini drama cewek. Ya, sebelah ya, drama ya. Mulutnya bocor sih. Aku udah bertobat ya ngerosting sultan ya. Yang ku roasting sekarang hostnya. Kau yang ku roasting. Makanya kalau kita curhat malah diceng. Makanya kalau PK tuh jangan kompor. Lihat tuh sendiri tuh sebelah. PK tuh di mana-mana nggak boleh baper, tapi udahlah nggak mau roasting orang lagi aku, weh. Nanti kedalaman. Emang guys, sebelah itu guys, kalau di kos sebelah tuh guys, celana dalamnya mahal guys, harganya 500. Tadi ya, malam orang. Ku tidur di kamarmu tadi malam. Kamar aku? Iya. Nah, kenapa di kamar aku? Aku kabur dari rumah tadi malam. Ah guys, tuh kalian tuh yang bilang tuh Arya dan Tingkan gak langgeng. Nih jawabannya. Kompak es. Udahlah, jangan ngomongin Arya. Emang aku gak mau ngomongin dia. Emang nikahannya tuh bohongan ya? Cuman buat ini ya, pansos ya? Mata kau rambut baru, sombong kau itu. Rambut WD, cat rambut, terus tuh cat rambut tuh abis-abisin duit. Maaf ya, sini mah peralatannya mahal-mahal. Aku juga mahal nih, nggak lebih dari 7.000, kalian beli itu. Sebelah itu guys, dia cantik-cantik, nggak ada pacarnya guys, percuma guys. Lihat sebelah tuh, lihat sebelah, abis roasting nggak ada tuh yang backing tuh, 200 doang, apa itu 200 koin? Kau mana? Kau ada? Di sini ada papi. Ih, papi Sultan Tingkan. Halo papi, kesini aja papi. Papi udah jadi di sini. Papi udah sayangnya sama Michelle. Papi mana? Papi emang ada papi. Ompe di sini ada Ompe. Ompe kan selalu ada di rumahku. Ompe yang lain guys. Cepetlah itu mana koinmu? Koinmu 300 doang. Jangan guys, pecahan guys. Koin kau juga di bawahku. Kalau aku ada paus culture ya sama Arya ya. Oke, tapi kau kalau aku ada paus kau cerai sama Rachel. Nah.
Ini yang kalah cium tembok ya 20 kali. Ya Allah, ini udah beli ini mahal. Ada bosku, Bos Maurin, Bos Maurin di sini. Di sana ada siapa? Enggak ada siapa-siapa. Kau jaga muncungmu, spendermu tuh sekarang lagi di sini, mantap. Kau jaga. Papi, aku mau juga. Papi. Guys. Itu papi aku ya. Sekarang ini udah jadi papi aku. Baik hati dan tidak sekarang ini udah jadi papi aku. Udah. Papi. Guys, tolong dijaga ya. Tolong di. Makan hari ini, makan nasi padang hari ini. Dia suka di rumahku juga, Michelle asli. Papi udah di sini aja, Papi. Papi di sini aja. Papi operasi plastik mulu, Papi. Itu. Papi sini aja, Papi. Udah. Jadi Papi aku aja. Udah. Aku kan selalu bersama Papi. Oh, jangan lupa. Tapi ini aku baru kenal, tapi udah sayang loh. Maurin, Kak bantu Kak. Kak Maurin di sini ada sultan aku dari Amerika. Kak Maurin nih bos, senggol dong Kak Papi. Papi bos, ada sultan Ompe di sini. Ada Ompe. Aku kalau dapet topi aku udah nggak. Tapi mau nggak loyal, pindah-pindah. Udah nggak usah ke sebelah. Papi, makasih udah adil. Makasih Papi. Ompe di sini ada Ompe. Wah, apa sih di sebelah berisik banget? biarin sebelah tuh pakai lipstik kemerahan, itu lipstiknya itu kemerahan. Papi tuh lebih suka di rumahku. Papi tadi malam aku nangis sama Maurin, tadi malam pingin nangis. Ngejilat. Nangis aku. Nanti kita ada challenge Papi Kak Maurin, ada challenge jam 2 pingin ke lampu merah. Hoax itu. Guys, backing di ujung. Kurang. Wih, 10 kah tapi mau enggak adil. Oh my god. Tapi enggak adil. Oke, aku jadi cicak ya, 1 menit. Udah. Ya. Kau kalah, jadi cicak. Kau ini sekarang, lakuin sekarang, cicak. Ya, abis ini kalau kalah jadi gigit meja ya, abis ini ya. Gas. Cepat kau. Menye-menye. Hoax tuh sebelah tuh abis nangis, dijilat-jilatin doang. Lagi, nempel lagi. Seluruh badannya, seluruh. Angkat kakinya, dua-duanya angkat kakinya. Mana aku jatuh, Guys, follow ini papi aku. Ini papi aku sekarang. Udah kau nempel aja di cicak seluruh kini tuh. Bisa dikasih 10, pingin dikasih 5, papi mah pingin juga mau ke mall. Kalau misalnya kau ada paus baru boleh lepas. Jangan gitu lah, 1 menit aja. 1 menit. Yaudah deh. Nanti gue jadi anak durhaka ini. My puppy. Ada paus deh, langsung dibayar. My puppy nih bos, senggol dong. My puppy Acina. Acina, my papi nih bos, orang kaya tajir melintir. Tapi kok mainnya sebelah-sebelah gitu sih, pindah-pindah udah di sini aja. Gak apa-apa, aku tuh my papi tuh is the best pengusaha yang baik hati dan tidak sombong. Tapi aku mau benerin kuku lagi. Ini aku mau benerin kuku lagi, 1 elang boleh gak ya? Tapi aku mau bayar apartemennya Michelle papi hari ini. Yay, my papi. Aku juga mau bikin kuku my papi kayak Michelle. Tapi aku belum makan 5 hari loh. Aku belum makan 5 hari. Masih tega sih. Dia tadi
papi, makan spaghetti dari papi. Makan nasi padang, my papi. Mamanya makan nasi padang, anaknya makan spaghetti, my papi. Matamu. Eh, Dizi. My papi, aku bikin kuku. Nanti aku bikin kitty. My papi bikin kuku. Michelle gak dapat kuku. Papi, kuku mu jelek sekali. Kuku mu jelek sekali. Aku bakal kuku mau ke mani pedi yang paling mahal di BSD. Aku belum makan 5 hari tahu papi. di sebelah tuh nggak kasih uang jajan, masa disuruh nggak makan sih? My papi makasih uang sebagian yang tabung buat sebelah bayar sekolah anak. Sebelah tuh cuma suruh aku minum air putih, bilang minum air putih aja biar nahan lapar tuh. Tadi dia tuh sultan yang adil ya. Dia tuh sultan yang adil. Kamu tuh menangin satu, aku menangin satu. Curang. My papi tuh, dia tuh sampai, dia mau kemana? Sampai kurus kelihatan tuh karena enggak makan tahu, karena minum air putih doang. Tadi malam nangis my papi. Nangis my papi sampai bengkak. Bengkak my papi kayak kodok. Ngejilat kau. Nangis pingan kabur dari rumah my papi tadi malam my papi. Tapi udah baik lagi ke rumah my papi. Pingan kasihan bengkak my papi matanya tuh. Misal mah ke salon mulu my papi. Aku juga mau ke salon. Matamu lah. Guys, backing in guys. Ayo kali ini harus menang. Kalau enggak nanti ini lipstiknya nih rusak ini. Udah mau acara, PKPK segala. Sebelah nih pansos doang. Tunggu. Kau bikin kuku, kukumu belum ganti. Nanti aku bikin kuku warna apa, Pai Papi? Pai Papi pilih warnanya. Aku bikin kuku, Pai Papi pilih warnanya kuku apa? Warna apa? Nanti pingin fitin, Pai Papi. Kuku warna apa? Merah, tapi lihat tuh kukunya aku tuh udah panjang. Dia banyak. Ini apa sih sebenarnya? Dan rasa. Ini lihat tuh sebelah ya, lihat tuh. Ini saking pantasnya tuh, lihat tuh. Diikutin merah-merah. Apa aku satu lagi ya? Hah? Aku my papi backing warna my papi. Ayo ya, kita kalahin. Kita kalahin poin sudah. Kita kalahin. Ini yang kalah cium meja. Kan enggak mau nih lipstiknya nih kena nih. Yang kalah cium meja. Cium meja, guys. Ya, aku pasti menang. My papi. Ya. Ya diuber. Bantuin nih. My papi, tolong aku yang ulang. Jangan. My papi, tadi aku udah cicak, my papi. Jaga ujung. Jaga ujung kita, guys. Jaga ujung, stop. Michelle kalah. My papi nggak adil. Nggak adil. My papi adil. My papi the adil. Best. My papi bilang doain banyak rezeki ya. Saya selalu, my papi is the best. My papi itu baik banget orangnya. Ya Allah. Itu dandannya kemenoran, jangan pakai kayak gitu. My papi mau warna apa? Daripada gigit meja cepet main. Misal Asti. Cium. Gigit. Dia gigit tuh kayak gini nih. Kayak gini nih. Mata kau lah. Kerja weh, siapa yang mau lihat model Indonesia udah cantik tapi gigit meja? Ih, mana level udah cantik gigi meja. Ih, malu deh sama Indonesia. Cepet. Menye-menye. Nih ya guys ya, nih ya. Tandain nih. Wah, gue kayak orang goblok. Udah tuh, kalian lihat sendiri kan, gigi baru dibenerin, veneer disuruh gigit meja. Udah. My papi mau lagu apa? My papi Sultan Pingkan yang adil. Udah belum tadi kerjanya? Udah. Tanya aja tuh netizen. Netizen. Lagu apa my papi? Udah. Round ini kalau misalnya aku menang. Ini kupingin warna apa? Ompe. Belum gigit kok katanya. Udah.
pink kukunya. Oke, siap my papi. My papi pinknya pink muda atau pink tua? Pink muda apa pink tua? Oh, pink Barbie ya my papi ya. Pink Barbie ya. Kamu enggak mani pedi, kasihan deh cantik-cantik kukunya berdebu, kasihan papi, deh. Papi mau pilih kasih. Pink Barbie siap. Siap pink Barbie meluncur langsung Ion Mall. Cepat-cepat kok dapat uang malahan pergi. Kasihan lo sultan kita. Asal tahu aja guys, sebelah udah dikasih uang pergi kabur. Pergi mana pergi? Eh, ini aku masih di sini ya. Mana pergi-pergi? Eh, rok kau itu kependekan ya. Jangan pergi wedding pakai rok itu kependekan. Namanya ya. Ini namanya fashion. Ini namanya fashion, sorry ya. Kalau aku menang kau ceplok telur ya di situ ya. Mantap kau. Ini wah. Kacau ini. Oke, aku gigit apa ya? Aku gigit casing deh. Oh. Satu. Ya Allah. Ya Allah. Malu banget. Ya Allah. Lah itu ibunya siapa sih itu? Itu ibunya siapa sih? Kakak. Ya Allah. Ayah. Kalau Ayo Koki yang agil ya, jangan gak agil. Kaki kau ya kakak. Aku itu oke, ya kan? Gak kedengeran. Oh gak aku. Oh ini aku di kakakku ya. Oh ini ya. Guys, sumpah ini sebelah udah minum obat belum sih? Oke, ya kasih ya, terima kasih sama papi, berkah ke my papi, pingin doain banyak rezekinya, sehat selalu. Eko lip-sync lagu ini lah, buat my papi. Berkah my papi, pingin doain banyak rezekinya, ini orang baik aku guys, di follow-follow guys. Ya nanti aku nyanyi ya, nih aku nyanyi my papi mau lagu apa. My papi sini aja my papi. My papi kemanapun my papi berada, pingan selalu doain orang baik pingkan. Kalau sama Misha nggak didoain. Emang tak kau ya. Kalau kau lip sing lagu aku coba. Bisa my gak? My papi tuh spender aku. Udah bukan spender mami. Dia itu bukan spender, dia tuh sultan. Kau lip. Kau tuh bukan parodi, tapi kau tuh kayak hantu loh, mukanya serem loh. Daripada sebelah ya. Tuh pucet. Abis nangis itu ngejilat doang guys, sebenarnya itu hoax guys. Itu dressnya gimana bisa bener itu, tadinya jelek kan dressnya itu. Itu bagus kan. Kak kompak kak, di sini sultanku datang guys. Kak Sinta, guys, Masya Allah kak. Guys backingin guys, come on. Ini last round. Parah lo, ada sultan kita datang takut sebelah. Last round guys. Ayo terakhir, come on guys. Ayo. My papi, kau tenyok. Apa ini challenge ku? Pocong, tempat pocong ini. Tak kau lah, ini aku lagi pakai dress loh. Oke, okay, kau itu apa ya? Joget India, aku joget India. Aku ini, aku mau setelin musiknya. India, lagu India joget. Kau mau joget India atau mau musik dugem? Musik dugem, sorry ya, aku tuh nggak dugem guys. Duh. Sekarang kau joget India. Ya, nah.
bukan joget sendiri, itu mah tari ular. Mata, mata kau. Harga, setiap kali PK sama sebelah ya, setiap kali PK sama sebelah, itu harga diri aku tuh hilang. Kau terlalu mahal menghargai dirimu, kau itu harus berbaur kepada orang-orang yang membutuhkan, janda-janda miskin. Kau tuh celana dalammu aja 1 juta, dia nggak mau guys pakai celana dalam 30.000, canda media itu gope. Ih, parah. Daripada sebelah, itu gak ada harga dirinya. Sebelah, celana dalamnya 500.000, mamanya 10.000, guys. Otakau lah. Udah, aku turun dulu, ini udah mau mulai nih. 2 wah, jam lagi. Alasan. Oke, okay, bye. Bye. Oh, dia lagi jualan tuh. Sayang tuh. Mau jualan keranjang kuning ya? Enggak ada keranjang kuning. Soalnya kalau tahu keranjang kuning hilang mulu di situ. Ya udah pak. Stop ke sini kak, yang mau beli kak, yang mau langsing. Aku kan terlihat gemuk kemarin. Tuh lihat tuh, perutnya langsung dihilangkan. Namanya Bogung, 299.000. Dari Korea, langsing dia perutnya. Abis ini dia PK-PK. Iya, Pak. Woi, jam berapa PK, Silvi? Tuh. Jam berapa PK? Belum tahu. Kok bisa jam karena berapa? Di sini perumahan orang kaya, enggak ada. Suara aku kan kuat. Suara aku kuat, nanti bangun dilempar aku. Jadi kok kapan PK lagi? Aku mau bonyokin kau. Tunggu aku cari lampu merah kayak semalam, cari lampu merah. Ayo, malam yuk, lampu rindu merah ya. Yuk, mau enggak? Rindu bonyokin, nanti kau yang bonyok, 16.00 kubikin, siapa lah Silvia dibanding dia sebelah artis. Artis apa? Sabar, kita ini loh, apa namanya, kasih angin dulu kau, biar kau itu bernafas dulu, baru kita bonyokin round kedua. Kita mau cek ombak dulu. Oh gitu. Daripada lu cek ombak, lu beli begini deh, biar perut lu kecil. Iya. Oke. Mau nggak? Oke. Apa aku yang belikan untukmu sebagai kado? Berapa itu harganya? Mau. No. Pingkan tinggi berat badannya berapa? Pingkan tinggi berat badannya. Iya, dia. Nanti aku kasih bobung ya, buat kamu ya. Cekius. Iya, warna hitam. Milih lagi. Ngasih apa beli? Iya, ada warna hitam. Tingginya berapa? Jangan tapi warna hitam. Oke, lu tinggi sama berat badannya berapa? Atas. Atasnya ada enggak atasnya? Jadi bawah sama atas. Ada BH, okay. Gua pakai ya, gua pakai. Nah ini BH-nya, BH yang bisa menurunkan berat. Ini kan, lihat nih, ini kan berlemak nih, berlemak nih. Karena dulu aku sempat model, sekarang model keselin. Nah, ini gua pakai. Model. Sekarang model. Entah. Sekarang model, model gajah kayak bisa. Makanya Silvi, kalau makan jangan banyak-banyak. Lu akan lihat perubahan model keselin katanya. Enaknya pakai ini, Kak. Kakak makan tapi enggak lari ke gemuk, larinya ke payudara. Atas berapa atas? Atasnya berapa, bawahnya berapa? Nah, ini. Atas berapa, bawah berapa? Ini dia. Tadaa! Bakalnya bagus banget. Bawahnya lagi promo dari 799 hari ini. Kalau beli hari ini 299. Ini long brandnya 7,5 ya? Long brandnya 699. Promo jadi 699. Jadi satu paketnya 1 juta. Yang kulitnya enggak ada ya kayak kulit. Lihat Kak, aku kecil kan? Tuh makin tuh. Iya bagus, bagus. Bagus tuh. Ya kan ini yang BB 3, aku BB yang 83. Itu sebenarnya itu ada nggak atasnya? Kamu bawa warna apa? Ada nggak atasnya yang kayak baju itu, renang ke bawah warna hitam? Atasnya itu ada, kayak baju renang. Ada bodysuit. Dan ini yang ada shaper. Namanya bodysuit itu kak.
Namanya body soap. Aku nanya ntar aku nanya ini nanya ini produk Klebetin ya. BBB ada enggak apa pakai sesi ini pakai bogong. Minimal kalian punya bogong. Udah enggak usah lupa. Hah? Biar aja. Ada itu enggak? Kak, itu bisa membesarkan juga. Iya, bisa mau dibesarin, mau diapain kek. Ada itu enggak? Ya. Ada ini yang dia tak kasih unjuk. Ini dia. Nah, itu body suit berapa? Itu namanya body shaper. Oh, gitu. Body shaper body berapa itu? Body shaper itu harganya dari 1.400.000 hari ini aku kasih promo jadi 6.5. 600 sudah. 600 siapa body shaper buat? 600. Boleh. Ini yang pakai ya? Ini yang pakai ya? Body shaper. Cantik-cantik amat. Ini jauh sini. Iya, akunku. Iya dong. Aku kan cantik, Kak. Ini yang paling cantik dia ngikutin, Kak. Aku yang paling cantik. Cantik-cantik amat. Tapi semuanya cantik juga. Ini lu gak kasih hitungan aku. Ini enggak dihitung, Kak. Cantik, Silvi cantik. Biar mau peka lagi sama aku, bilang cantik. Dia lebih cantik. Kak Jupiter, apa kabar Kak Jupiter? Oh iya. Coba pasang. Baik, Pinkan. Aku sekarang lagi jualan ini. Jualan. Ada body suit. Sukses terus ya Kak Jupiter ini ya, yang, biar bisa Korea ya. Biar bisa. Wih. Oh kayak gitu, bagus ya. Iya iya, amin amin Kak Pinkan. Nanti kabar-kabar kita ketemu. Tuh. Langsung rata banget. Coba Kak jualan Kak. Body suit-nya sampai bawah apa sampai sepaha doang? Sepaha ya? Sampai ya, ini. Sampai sepaha aja ini karena dia pakai legging. Oh iya iya. Sampai dengkul, sampai lutut. Sampai lutut. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dari tadi nanya-nanya lu beli enggak? Emosi. Udah ngecek mereka. Kalau pada pakai enggak ada kurang longbranya. Longbranya 600 Kak. Kalau mau gratis biar gue yang bawain. Sama-sama aku. Sama-sama. Orang mana lu? Kita nostalgia dulu ya. Ya sampai ya. PK duitnya buat beli korset. Sampai PK duitnya buat beli korset. Ini siapa sih ngecas ini nih? Sambil PK beli korset katanya. Oh iya. Tuh terima. Terima aja. Oke. Okay. Kalau guys buat beli korset guys. Tadi gue nanya kalau ada uang aku beli guys kalau ada. Jadi manis mulu. Aku mau bayar apartemen hari ini. Aduh, muat nggak ya uangnya? Aku pengen tapi aduh apartemen kalau pakai sekolah tapi tenang kan kalau pakai ini bisa balik lagi loh. Itu ada ukurannya apa enggak sih badannya SMA? Bisa kayak dulu SML apa sih nggak ada ukurannya, nggak ada ukurannya itu SML apa BB-nya tingginya berapa kakak, tingginya berapa, beratnya berapa, kita bisa tahu ukurannya. Tingginya berapa? Aku 168. 168 ya? Beratku 77. Oh, 168. Beratku 77. 168. Kayak dia berarti. Kayak aku berarti. Oke, size-nya berapa? Iya, kayak aku 77. Aku pakai XL. M. Dia 165 tingginya. Aku dia pakai XL. Aku XL. M ke L aku ukurannya. Saya pakai beda kakak itu soalnya kakak ininya besar. Iya. Kakak badannya besar.